Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu salamu ala rasulillah Wa ala alihi sahbim wa ala La hawla wa la illa billah Apa kabar sahabat Tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Kekuatan, kesehatan Dan dapat merawat Iman dan Islam kita dengan sebaik-baiknya Sapa pagi kita kali ini Melanjutkan ya, Kajian keluarga Sakinah setelah asas-asas pembentuk -asas keluarga sakinah, sudah kita sampaikan. Sekarang, ya kali ini adalah bagaimana dan apa tujuan dari keluarga sakinah itu? Pada prinsipnya, sahabat tafsiran dirahmati Allah, tujuan utama membentuk keluarga sakinah ini adalah untuk membangun insan-insan yang bertakwa dan masyarakat yang bertakwa. Ya, kedua tujuan ini adalah merupakan sarana bagi misi utama kehadiran manusia di muka bumi ini yaitu pertama untuk mengabdi kepada Allah wa wal 51 dan ya untuk mewujudkan ya, kekhalifahan di atas muka bumi ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah 30 Ith qala rabbuka lil inni ja'ilun fil ardi khalifah maka tujuan keluarga sakinah yang pertama adalah mewujudkan insan yang bertakwa sahabat tafsir yang Allah keluarga sakinah sebagai satuan ya dari unit masyarakat merupakan lahan yang subur untuk menumbuh kembangkan anak-anak yang lahir di dalam keluarga kita agar menjadi insan yang bertakwa. Karena anak merupakan amanah Allah yang dititipkan dan dilimpahkan kepada orang tua. Manusia atau insan yang bertakwa adalah manusia yang terkembang semua potensi-potensi kemanusiaannya secara optimal. Sehingga menjadi pribadi muslim yang kafah, yang meliputi potensi tauhidiahnya ubudiyahnya, kekhalifahannya, jasadiyahnya, dan akliyahnya. Ya, pribadi insan yang bertakwa akan menjadi karakter setiap anggota keluarga dan tercermin dalam seluruh perilakunya dalam seluruh aspek kehidupan. Sahabat Tafsirkan dirahmati Allah. Takwa adalah nilai hidup yang tertinggi bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Allah, dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allah alimun khabir. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka tanda-tanda ketakwaan seseorang itu antara lain difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ini ayat yang mencakup seluruh aspek kebajikan. Ya. Mulai dari aspek keimanan, aspek sosial, aspek ekonomi, ya, e, obodiah, e, sampai e, bagaimana kita melahirkan sikap atau mental yang tahan dan kuat dalam menghadapi segala macam kondisi. Allah Ta'ala berfirman, Laisal birra'an tuwallu wujuhakum masyriq wal maghrib, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كباتيكا kata الله بكا. dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhirat, kemudian iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, orang yang minta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. selain itu mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji dan orang yang sabar dalam kesempitan dalam penderitaan dan dalam peperangan mereka itulah orang yang benar imannya dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa sehingga tujuan ya membentuk keluarga sakinah adalah menanamkan dan membentuk ya e, karakter yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini bagaimana keluarga ya ayah ibu di dalam satu keluarga ini harus menanamkan nilai-nilai keimanan. Ya, bukan hanya keimanan itu abstrak tetapi diwujudkan dengan kepekaan sosial sebagai bagian dari uh, kebajikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, uh, perhatian kepada anak yatim, orang miskin, ya, kepada orang yang serang apa peminta-minta, Rajin mendirikan sholat, mendirikan zakat, dan seterusnya Disitulah keluarga menjadi ya, Sarana yang efektif untuk membentuk dan membangun karakter muslim yang kafah e, Sehingga Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apabila seluruh aspek agama itu dihayati dan dihamalkan so ya, Maka terbentuklah Suatu penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri setiap anggota keluarga. Semakin tinggi kadar akidah, ibadah, akhlak serta hubungan kemasyarakatan anggota keluarga, maka semakin tinggi pula rasa pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, rasa pengabdian yang mengendap ke dalam kesadaran jiwa itu akan membentuk hati nurani. Dan selanjutnya hati nurani itu akan mempengaruhi dan mendasari segala kepribadian baik itu kepribadian secara ruhaniyah, fikriyah, syu'uriyah, iradah dan alaqa istimaiyah atau hubungan sosial yang tercermin dalam sikap dan aktivitas hidup kita semua. Maka sahabat tasarun dirahmati Allah. jadikanlah keluarga kita ini ya sebagai keluarga yang Men, men, menjadi tempat penyemayan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nilai-nilai takwa bukan hanya ada di dalam surah Al-Baqarah 177, tapi juga ya, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 4, ayat Al-Baqarah 183, 192, Ali Imran ayat 76, 102, 133 sampai 134, ya, juga dalam surah Al-A'raf ayat 26, 128, 156, At-Taubah, ayat 8, An-Nahl ayat 128, At-Talaq, dan seterusnya, dan seterusnya. Subhanallah. Ayat-ayat itu pada intinya menunjukkan perintah untuk bertakwa kepada Allah secara maksimal dengan mengerahkan segenap potensi yang dimiliki. Maka sahabat tasunan dirahmati Allah, orang yang bertakwa akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Rizki dari jalan yang tidak dia duga. Kemudahan dalam setiap urusan, kelimpahan berkah dari langit dan bumi, serta kemahabbah atau kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita lihat dalam kerangka ajaran Islam ini, maka hakikat takwa merupakan ya, sarana yang integral yang menyatukan seluruh aspek akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat duniawiyah. Sahabat tafsiran dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah peran dan fungsi keluarga untuk membentuk karakter insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, ayah bunda, sahabat yang dirahmati Allah, kita jaga, kita rawat nilai-nilai iman dan Islam pada diri putra dan putri kita. Jangan biarkan putra putri kita menjadi mangsa, ya, menjadi mangsa, menjadi korban dari keganasan, nilai-nilai ya, kekufuran, kefasikan, kemunafikan, ya, sifat fujur, sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah dalam surah al syams fujuraha wa taqwaha. Tugas orang tua sangat berat menjaga anak-anak kita agar tetap berada dalam jalur fitrah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ya Dapat terus meningkatkan ilmu kita, meningkatkan kualitas amaliah kita, meningkatkan pengawasan kita terhadap anak-anak putra dan putri kita, agar kelak kita, ke kita, kita, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Insya Allah, kita akan dapat menjawab semua pertanyaan Allah itu dengan sebaik-baiknya, karena Nabi Ibrahim saja selalu berpesan kepada putra-putrinya. Ibrahimu Bani Ya bani, inna Allah Ya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian membawa Islam ini sampai mati. Itulah orang tua yang baik, ayah bunda yang bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga fitrah tauhid yang telah ditanamkan kepada setiap bayi yang lahir dari keluarga kita semuanya. alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.